Sejumlah prajurit dari Resimen Senapan Bermotor Pengawal ke-252 terekam menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 11 Februari 2023. Di suatu wilayah yang tidak disebutkan dalam keterangan unggahan, sekelompok prajurit yang menggunakan badge berwarna merah menyerang lawannya dengan sangat brutal. Tampak salah satu di antara mereka melancarkan aksi tembaknya dengan menggunakan sniper OSV-96, merupakan senapan sniper kaliber besar buatan Rusia. Tidak hanya itu, kendaraan tempur juga ikut dioperasikan dalam menggempur titik pertahanan militan Ukraina. Yakin serangannya tepat mengenai sasaran dan melenyapkan target, sejumlah prajurit Rusia berlompat-lompat kegirangan, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!